Jika kalian dihadapkan dengan pilihan beli pakai data sebulan atau beli Diamond Free Fire, sedangkan uang kalian hanya berkisar Rp25.000. Nah, di video kali ini kami bakalan buat kalian ya mendapatkan ide yang bagus ya. Karena dengan cara yang satu ini, kalian akan mendapatkan pakai data plus diamond gratis gamers. Dan tentunya, kalian gak usah lagi penasaran karena langsung aja kita masuk ke dalam caranya setelah bumper yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again first of all di channel Game Dim. So, di episode kali ini kita bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai tips yang bisa kalian lakukan ya, agar kalian bisa mendapatkan diamond gratis di Free Fire dengan hanya membeli paket Telkomsel sebesar Rp25.000 nih gamers. Nah, sebelum masuk ke dalam caranya nih gamers, aku pengen minta kalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya. Oh iya, bagi kalian yang mempunyai kewajiban beribadah ataupun kegiatan lainnya yang harus kalian kerjakan, sebaiknya kalian pause dulu nih videonya. Nah, kalau udah, kita langsung aja yuk kepoin caranya sama-sama. Oke, gamers, jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam caranya aja ya. Tentunya di sini kita harus mengecek dulu bahwa kalian udah download belum tuh My Telkomsel atau belum. Kalau belum, kalian bisa langsung Google Play Store aja, buka Google Play Store, terus kalian cari My Telkomsel, dan kalau udah, kalian bisa langsung masuk aja ke dalam aplikasinya. Nah, sekarang aplikasinya ini udah terbuka dan tentunya bisa kita lihat di sini pulsa aku sebesar 1970 guys. Di sini dengan internet yang sisanya 4,52 GB, terus ini multimedia ada sekitar 30 GB, dan tentunya di sini juga kalian bisa lihat aktivitas transaksi yang sebelumnya guys ya. Nah, kalau udah kita langsung aja isi pulsa kita ya guys ya. Ini kita isi pulsa aja di Shopee. Oke, cara isi pulsanya mudah banget dan ini tentunya bukan sponsor. Kalau misalnya sponsor bisa juga sih. Oke. Nah, di sini kita pilih yang pulsanya itu Rp25.000. Nah, setelah kita mengisi pulsanya, ini udah berhasil. Jadi ini udah berhasil. Kemudian daripada itu, kita langsung lihat aja di My Telkomsel-nya. Ini ada loading ya. Kalaupun di sini masih loading, kalian bisa langsung scroll aja yang ada pesan masuk itu. Itu sudah pasti pulsanya yang masuk nih guys. Nah, setelah kita lihat pesannya, ini isi ulang udah 25.000, udah sukses. Jadi kita langsung masuk lagi ke My Telkomsel-nya. Coba kita close dulu ya. Kita close dulu, terus kita buka lagi. Apalagi My Telkomsel-nya untuk mengecek paket yang harus kita ambil agar kita bisa mendapatkan diamond ya. Jadi nggak rugi nih, kita beli paket dan tentunya kita dengan mengisi pulsa ya, harus ada pulsa itu caranya untuk mendapatkan diamond gratis, kan lumayan gitu. Isi pulsa dapat paket game, dapat juga diamond. Nah, ini kita klik entertainment aja. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih aja game Max Silver dan bisa kita scroll lagi ke bawah. Ini ada OV Mobile Legend, Rise of Nolins. Nah, ini dia Free Fire. Free Fire di sini aktifnya 30 hari dengan internet 1 GB, YouTube 0,5 GB, Free Fire 50 diamonds. Nah, itu dia ya. Terus game max-nya ini 30 GB yang tentunya bisa dipakai juga untuk mengakses game-game seperti AOV, ML, Free Fire dan sebagainya yang telah bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi langsung kita bayar aja dan kemudian kita balik. Nah, kemudian daripada itu, nah ini udah masuk ya. Kalian bisa lihat multimedianya itu jadi 60 GB. Waduh. Ngeri. 60 GB, bro. Nanti kita kalau misalnya kalian kurang terpakai ya buat game-nya, mungkin bagi kalian yang ingin request gimana caranya mengubah kuota game Max ini agar bisa
dipakai untuk sosial media. Kalau misalnya itu perlu, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar dan kita bakalan cari caranya. Oke. Di sini kita bakalan dapetin pesan ya, dapetin pesan Anda telah mendapatkan bla 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 ini. Dan kita langsung bisa copy aja kode vouchernya nih. Nah, ini dia kode vouchernya udah kita copy. Terus kita masuk ke Google ataupun browser apapun itu yang ada di ponsel kalian. Dan kita ketik aja DigiLife. DigiLife voucher. Voucher ya. DigiLife voucher FF. Claim, oh ya, claim. Nah, ini yang paling atas ini top up and voucher game online termurah. Nah, ini bisa kalian tunggu aja sebentar. Kemudian kalian bisa redeem aja Digi voucher yang sudah di berikan pada message tadi nih. Nah, kalian paste aja yang tentunya sudah di copy terus tekan redeem. Di sini kita bakalan memilih item yang ditebus yaitu Free Fire. Dan jangan lupa untuk memasukkan ID game kalian. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa langsung masuk aja ke dalam gamenya. Kalian buka profile dan langsung klik aja tanda yang ada copy ini nih, UID ini. Nah, kalau udah berhasil ya, kalau udah berhasil kita langsung lanjut aja ke tempat yang tadi lagi, terus kita paste kodenya ataupun ID-nya, terus kita redeem item. Pastikan di sini ya nickname-nya juga udah sama ini nickname tadi ya. Terus kalian bisa langsung mengisi kolom email kalian nih. Nah, ini dia, isi aja email kalian, terus kalian bisa langsung konfirmasi. Dan ya, kalian sudah berhasil mendapatkan 50 diamond pada game Free Fire nih, Demers. 50 diamond, dan tentunya bisa kalian pakai untuk membeli keperluan kalian di game Free Fire nih, Demers. By the way, Demers, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi kalian semua. Keep stay healthy and don't forget to salawat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.